Ini teh Kids sudah bangun atuh. Kids, ini teh sudah siang. Bangun atuh. Iya Teh Holly. Teh Holly tungguin ya untuk sarapan. Kids teh hari ini malas sekali ke sekolah. Sekolah lagi. Hah, kira-kira cukup tidak ya? Hah, sepertinya teh sudah cukup banyak. Kids, ayo atuh sarapan dulu. Iya Teh Holly. Ayo atuh buruan, ini teh sudah waktunya sarapan. Wah, jangan sampai nih Teh Holly tahu rencana Kids. Kids, ayo atuh buruan kita sarapan. Nanti kita teh berangkat bersama ke sekolahnya. Iya Teh, tapi Kids teh belum siap. Makanya atuh Kids, lain kali teh kalau dibangunin, itu teh harus segera bangun biar tidak kelamaan. Iya Teh Holly. Nanti teh kita bisa terlambat, nggak hebat kan kalau kita teh terlambat. Teh Holly duluan saja deh, nanti Kids teh nyusul. Kan Kids bisa lari kenceng Teh Holly. Gimana tuh Kids? Dari tadi teh sudah ditungguin juga. Iya, maaf Teh Holly. Ya sudah atuh. Teh Holly berangkat duluan ya. Tapi kamu teh pasti berangkat ke sekolah kan? Iya, beres deh. Pokoknya Teh Holly duluan saja tuh. Sip lah. Teh Holly berangkat duluan ya Kids. Iya. Teh Holly teh sudah pergi. Asik, Kids kan bisa bebas. Sebenarnya Teh, Kids sudah malas ke sekolah. Kids boleh saja deh. Tapi kata Pak Guru, kata Mama, Papa dan kata Teh Holly gak boleh membolos. Ah, tapi biarin saja deh. Pokoknya Teh, hari ini Kids mau membolos sekolah. Mau boleh kek, mau enggak kek. Pokoknya Teh, Kids gak mau ke sekolah. Holly ajak berangkat bareng. Katanya teh Holly disuruh duluan. Nanti Kids teh nyusul. Kan Kids larinya kencang. Begitu katanya. Tapi kok Kids belum kelihatan Jo? Mungkin saja Kids teh sudah di sekolahan. Karena Kids kan larinya teh kencang. Iya juga sih Holly. La 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 la. Hai semua, hai Kuma. Sudah sampai di sekolah rupanya kalian. Hai Happy. Hai Holly. Loh, Holly, kenapa toh? Kok meneng wae? Ono apa toh, Holly? Kuma, Sumo, kalian teh lihat Kids tidak? Wes, gampang toh. Kuma ora lihat Kids, Holly. Pancene ora bareng toh. Oh, Sumo tidak lihat Kids, Holly. Oh. Begitu ya. Pancene ono apa toh, Holly? Ono apa karo Kids? Gini Jo, tadi pagi Kids menyuruh Holly untuk berangkat duluan. Kids bilang nanti dia akan menyusul. Dia pelari kan so kencang Jo. Tapi sudah hampir masuk kelas, Kids belum kelihatan juga Jo. Wah, mungkin saja si Kids sedang makan enak di kantin sekolah, Happy. Kids teh sudah sarapan, atuh. Masa sih Kids teh masih jajan juga? Wes, gampang. Sumo. Kok sih diomongke mung mangan wae toh? Oh, Sumo kan suka sekali makan. Apalagi kue bikinan Mama. Enak kali ini. Kalian mau?
Tidak, terima kasih semua. Kumawes kenyang banget. Kalau kalian tidak ada yang mau, ya sudah, semua habisin sendiri saja. Enak, enak. Wes, gampang toh. Semua. Ngomong-ngomong, Kids teh kemana ya? Mungkin Kids masih di jalan, Jo. Jangan-jangan Kids teh mau bolos sekolah. Hah? Bolos? Wes, gampang toh. Nanging kenapa kok Kids bolos? Holly teh juga tidak tahu, Kuma. Teman-teman, sebentar lagi teh Bel masuk kelas. Holly teh masuk duluan ya. Iya, Holly. Selamat belajar, Jo. Iya, Holly. Sip lah. Rasanya senang sekali bisa hidup bebas. Gak perlu sekolah, gak perlu ngerjain PR, gak perlu beresin rumah. Hah, aku bebas. Ups, maaf. Sekarang Kids mau mencoba naik kendaraan yang ada di kota. Apa ya? Ah, Kids mau coba naik sepeda motor. Nah, itu dia, ada tukang ojek. Bang, ojek. Terima kasih ya tuh abang. Cihuy, hari ini Kids teh bebas, tidak perlu belajar. Wow, keren. Kids teh mau mencoba permainan itu ah. Seru juga. Kita jadi capek atuh. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku mendek. Aduh, kenapa tuh mulus gini? Aduh, mana tempat berhentinya teh masih jauh. Aduh, gimana tuh? Aduh. Wah, mantri pula. Mama, tolong Kids dong. Aduh. Aduh. Si Kids teh kemana sih? Kenapa Kids teh tidak masuk sekolah ya? Semoga saja teh tidak terjadi apa-apa dengan Kids. Hah, barangkali dia teh sedang di tempat Rabi. Holly teh mau telepon Rabi saja atuh. Halo atuh Rabi. Iya, halo Holly. Maaf. Holly teh mau tanya, si Kids teh ada di tempatnya Rabi tidak? Oh,
Si Kids, dia tidak ada di tempatku, Holly. Memangnya ada apa ya? Begini, Rabi. Tadi Kids teh tidak masuk ke sekolah. Oh, begitu. Ya sudah, nanti coba aku bantu cari ya. Aku kan bisa terbang. Iya, terima kasih atuh, Rabi. Sama-sama, Holly. Modemnya ide, teman-teman. Kira-kira Kids kemana ya? Yes, gampang toh. Aku ya orang ngerti, Tomon. Wah, mungkin saja Kids sedang jalan-jalan, terus makan enak. Wes, gampang toh. Sumo kok mung mangan terus yang diomongke. Namanya juga Sumo gendut, ya makan terus. Wah, benar kali itu. Sekarang saja perut Sumo sudah keroncongan. Kapan pula makannya? Oh iya, Moni punya ide. Teman-teman, bagaimana kalau kita bantu Holly cari Kit? Wes, gampang toh. Tapi kemana, Mon? Wah, betul itu. Kita cari kemana? Tapi jangan lama-lama ya. Sudah lapar kali nih Sumo. Kapan pula makannya, Bah? Kita cari di mana ya? Kita cari di taman nih saja. Wes, gampang toh. Ya wes, ayo kita cari Kit di taman. Bah, kapan pula makannya ini? Sumo. Oh, kenapa pula kalian teriak-teriak ke Sumo? Lega atuh. Kita teh capek sekali, tapi kita senang. Kids mau istirahat dulu ah. Kids teh jadi haus. Minum dulu atuh ah. Itu seperti Kids ya. Coba Happy dekat pada dia. Oh, ternyata memang benar. Kids di sini, Jo. Hai, Kids. Happy. Hai, Happy. Kids, sedang apa Ngana di sini? Dan Ki apa saja enggak sekolah tadi? Iya, Happy. Kids teh lagi malas ke sekolah. Ya sudah, Kids teh membolos saja. Terus jalan-jalan dari kota. Loh, kenapa Ngana malas, Jo? Tapi Ngana kelihatan senang sekali, Jo. Iya, Kids teh pergi dari rumah karena di rumah teh banyak aturan. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Nyetel tips, nggak boleh. Nonton TV lama-lama juga nggak boleh. Pokoknya teh, di rumah harus begini, harus begitu. Bosan atuh, di sekolah juga. Berisik sedikit, disetrap. Datang telat juga disetrap. Nggak ngerjain PR, disetrap. Susah deh, mendingan di sini. Enak, mau apa-apa saja, boleh. Di sini, Kids bebas, seperti burung. Coba lihat burung itu. Enak kan, seperti mereka? Kids mau seperti burung, bebas, merdeka. Kids nggak mau pulang, Kids nggak mau sekolah. Tapi kalau Kidsnya nggak sekolah, katanya Ngana mau jadi presiden, toh? Kids teh nggak mau jadi presiden, capek atuh. Kids teh mau jadi burung saja, mau ke sana, mau ke sini, bebas. Loh, kok kesono kesini, Kids? Iya, maksudnya teh kemana saja boleh, nggak ada yang larang. Loh, kok gitu sih? Nanti kalau Ngana mau tidur di mana, Jo? Kalau Ngana mau makan gimana, Jo? Ya di mana saja tuh. Burung teh bobo di mana saja, makan juga di mana saja. Pokoknya bebas. Ah, bukan begitu, Jo. Maksud Happy. Sudah. Kids teh mau pergi ke sana dulu nya. Dah Happy. Kids, tunggu dulu. Bebas sih bebas, Jo. Tapi burung kan makannya. Nanti Happy ke rumah Holly saja, Jo. Happy harus bicara pada Holly. Haduh, Kids teh pergi kemana tuh? Makanan di meja teh masih utuh. Holly teh jadi bingung. Oh, sebaiknya Holly teh tungguin di luar saja deh. Hai Holly. Hai Happy. Happy teh, lihat Kids tidak? Justru itu Holly. Tadi siang waktu Happy di kota, Happy bertemu dengan Kids, Jo. Hah? Terus? Si Kids juga bilang, dia malas sekolah.
Dia nyandak mau pulang dan sekolah lagi, Jo. Dia ingin bebas seperti burung. Pergi ke sana, ke sini, ke sono, ke sene. Loh, kok ke sono, ke sene? Memang tadi Kids bilang begitu, Jo. Dia pengen bebas. Tapi bagaimana tuh dengan makannya? Kids teh, kenapa begitu ya? Kids bilang makannya ya di mana saja. Burung kan makannya di mana saja, Jo. Bebas. Aduh, bagaimana tuh dengan tidurnya? Tidurnya ya di atas rumah atau di pohon, Jo, katanya. Iya, Holly. Memang Kids tadi bilang begitu. Mau jadi burung, katanya, Jo. Happy, Happy teh, mau tidak anterin Holly ke tempat bertemu Kids? Iya, ayo Holly. Happy akan antar Ngana ke sana. Mondi punya ide. Hai Holly, hai Happy. Hai Mondi, hai semuanya. Wes, gampang. Hai Holly, hai Happy. Di mana sih Kids? Sudah ketemu belum? Kita sudah mencari dari tadi, tapi tidak ketemu juga. Wah, betul itu. Persumu sampai lapar kali ini. Mangan maneh. Pitomo sumo. Kita teh baru mau ke terminal kota untuk mencari Kids. Soalnya tadi Happy teh ketemu dengan Kids di sana. Torang semua mau ikut mencari Kidsnya ndak? Ayo. Aku mau ikut. Hehehe, Mondi punya ide. Mondi juga ikut dong. Oh, bersumo lapar kali ini. Tapi sumo juga ikut. Baiklah, ayo atau teman-teman. Wah, jalan-jalan memang seru, oi. Kids teh jadi capek, tapi tetap senang. Kids mau beli minuman dulu, ah. Haus pisan, oi. Hah, aduh, gimana tuh? Hah, ternyata teh uang Kids sudah habis. Aduh, Kids teh mau beli minuman, tapi uang Kids teh habis. Aduh, Kids juga pengen ke toilet. Ih, aduh, Teh Holly, Mama tolongin Kids atuh. Aduh, gimana ini? Aduh, Kids tidak punya uang. Kids Teh bingung, gimana atuh? Kids pengen pulang. Kids harus bagaimana ini? Tidak ada uang untuk beli minuman. Kids juga pengen ke toilet, tapi di toilet kan harus bayar. Mana uangnya? Aduh, Kids pengen pulang tapi tidak punya ongkos. Sebaiknya teh Kids kembali ke tempat tadi ketemu Happy. Siapa tahu Happy teh masih ada. Hah? Tadi teh Kids ketemu Happy di sini. Tapi mana ya? Kids tunggu di sini saja tuh. Barangkali teh Happy lewat lagi. Wes. Gampang toh, rame banget ya Mondi. Namanya juga terminal, pasti rame dong kumah. Nanging, sikit enengendi yo. Wah, perut sumo, sudah lapar kali. Sumo, makan lagi. Namanya juga sumo gendut. Wah, benar kali itu. Aduh. Si Kids teh di mana ya? Happy ketemu Kids di dekat sini, Holly. Iya, di sini. Nah, itu dia, Jo. Kids. Teh Holly. Kids teh nggak apa-apa kan? Aduh, perut Kids teh sakit. Perut Kids teh mulus banget. Mau ke WC tapi nggak punya duit. Kids juga lapar. Kids teh mau pulang saja tuh. Enakan juga di rumah. Maaf ya Teh Holly. Iya, Teh Holly juga minta maaf ya Kit kalau Teh Holly terlalu galak. Kalau kakak atau orang tua kita marah, itu nyandak berarti mereka tidak sayang kita, Jo. Mereka marah mungkin karena kita pesalah, Jo. Bukan karena Teh Holly galak atuh, tapi karena Kids pengen bolos. Kalau suka bolos, nanti enggak naik kelas tahu. Iya. Kids teh minta maaf atuh.
Gara-gara Kids Teh, Teh Holly dan teman-teman jadi susah. Ya sudah, sekarang Kids Teh harus pulang atuh. Kan besok sekolah lagi. Iya kak. Loh, kok jadi nangis? Perut Kids Teh jadi sakit, mulus banget atuh. Wah, harum kali kentut kau Kids. Pasti habis makan enak ya. Sumpah. Nah teman-teman, jangan bolos sekolah ya. Memangnya enak jauh dari rumah. Jadi susah sendiri kan. Belum lagi besok bakal disetrap sama Pak Guru karena gara-gara bolos. Ingat ya, jangan bolos sekolah. Gampang toh. Yo yo yo.